Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengonfirmasi akan absen setelah MotoGP Italia demi menjalani operasi keempat pada lengan kanannya. Cedera patah tulang humerus di lengan kanan yang dialami Marc Marquez pada MotoGP Spanyol musim 2020 masih berdampak hingga sekarang. Dalam konferensi pers di sirkuit Mugello, Italia, Sabtu 28 Mei, Marquez mengaku, keterbatasan pada lengan kanannya telah membatasi performanya. Situasi Marquez dipersulit karena perubahan besar pada motor Honda RC213V 2022 yang membuatnya harus menyesuaikan gaya berkendaranya. Walau raihan 3 kemenangan pada musim lalu memberinya harapan, juara dunia 8 kali itu akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari kompetisi untuk sementara waktu. Keputusan Marquez didukung hasil pemeriksaan medis. Marquez akan menjalani operasi di Mayo Clinic, Amerika Serikat, bersama Dr. Joaquin Sanchez Sotelo pada Selasa 31 Mei. Ini akan menjadi operasi keempat di lengan kanan Marquez sejak kecelakaan parah yang dialami pada MotoGP Spanyol. Mengenai rumor yang menyebutnya akan absen pada sisa musim, Marquez hanya mengatakan tidak bisa memastikan kapan akan kembali. Tujuan Marquez sudah jelas, yaitu kembali dalam kondisi maksimal untuk mengejar gelar juara dunia ke-9-nya pada musim 2023.